Assalamualaikum, cinta saya. Hai, Assalamualaikum. Juga kepada anda semua, wahai my dear sis kalian. Hai, apa khabar? Sihat ke? Diharapkan dan saya harap semoga anda sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera, lindungan dan rahmat Allah, insyaAllah. Amin, amin ya mujib. Baiklah guys, baiklah darling. Dalam video saya pada kali ini, saya di sini sekadar ingin memberitahu, saya setakat ingin memberitahu dan berkongsikan kepada anda semua mengenai perkembangan terkini saya. For me is bukan berita baik pun, bukan berita yang indah atau berita menggembirakan. Sebaliknya beritanya agak quite mendukacitakan. Akan tetapi saya tetap ini terus kuatkan semangat saya. Ini terus cekal, ini terus tabahkan hati saya. Baiklah, saya ingin kongsikan dan jelaskan kepada anda satu persatu, alright? Baru-baru ini, saya ditemani oleh ayah saya. Saya pergi ke hospital NUH. Okey, setelah 2 tahun yang lalu, saya pernah hadir ke NUH. Tapi, kemudian semasa ingin menjalani sesi operasi, setelah ada beberapa orang doktor di sana memberitahu kepada saya tentang risiko, tentang komplikasi yang mungkin berkemungkinan saya bakal terima dan sebagainya. So, at the end, saya mengambil keputusan untuk just membatalkan ikut cancel. That's why saya tak datang lagi. Saya tak pergi lagi, ya. But in this year, pada tahun 2022 ini, I have to, alright darling, I have to guys. Saya terpaksa sesara sebab kaki kanan saya ni betul-betul rasa painful. Sangat-sangat sakit, okay? Especially bila setiap kali ingin merangkak dan ketika merangkak, subhanallah guys, subhanallah darling, sakit itu sungguh tak terberi. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui, dan juga my lovely parents pun menjadi saksi. Saya harus meraung, saya harus menjerit, Allahu Akbar, you know. Sakit itu betul-betul tangkap kat daerah betis, bahagian belakang kaki kanan saya yang ada certain part straight tu, bahagian tepi tumor lutut kanan. So, saya cakap certain part of urat dan kaki kanan saya memang terasa sesangat sakit ni. Dan bila setiap kali ingin naik turun ke sofa, ingin naik ke apa, naik turun ke kerusi roda, yes, sangat-sangat mencabar bagi saya. So that's why after few months, ya, saya menanggung penderitaan kesakitan ni. At the end, saya mengambil keputusan sebab saya pernah tak boleh tahan. And my dear mama pun also, ya, my dear mama pun memberikan kata-kata semangat, galakkan untuk saya pergi lah nak pergi. Memang cakap, takkan kau nak tanggung penderitaan ni, kesakitan ni, sampai let's say kalau Allah panjangkan umur kau sampai umur kau 40 tahun, kau nak kena tanggung. Memang said like that. So that's why, ya, akhirnya saya mengambil keputusan memutuskan untuk pergi ke hospital. So baru-baru ini, seperti sesi berjumpa dengan doktor, doktor menyarankan saya untuk menjalani sesi X-ray. Alright, so setelah habis semua keputusan, habis semua menjalani sesi X-ray, doktor pun telah mengetahui keputusannya. Dan doktor memberitahu kepada saya, kebanyakan bahagian ligamen saya dah koyak. Alright guys, dah koyak aka tear. Dan ditambah pula kata doktor, menurut doktor dan juga one of staff perempuan di dalam tu, sebab dalam bilik doktor tu, mereka kata kaki kanan saya ni sedang cakap dah tak berfungsi langsung. Dah tak berfungsi. Dah rosak. Dalam kaki kanan saya ni, yang boleh berfungsi pun yang ada cuma tinggal satu atau dua saja. Can you all just imagine that, darling? Tinggal satu atau dua? Apa yang boleh diharapkan kalau macam tu kan? That means totally dan lebih tau. Sebab saya kan dilahirkan dengan cerebral palsy. Habis tu ditambah pula dengan tumor yang saya hidapi. So, senang cakap dia berlipat kali ganda tau. Alright. So that's for sure. Doktor dah mengesahkan ligamen saya dah koyak. So insyaAllah pada bulan September ni,
saya bakal menjalani sesi MRI scan untuk dua sesi MRI scan yang berbeza. Satu untuk bahagian spine saya dan satu lagi untuk bahagian kaki kanan saya. So, sementara nak menantikan untuk sesi nak melangkah ke sesi MRI scan pada bulan September ni, doktor ada memberikan beberapa jenis painkillers untuk saya ambil every day. So, saya kena consume lah, ambil setiap kali lepas sarapan, saya akan ambil. And few types of painkillers lain jugalah. Okay, so dan doktor ada memberitahu saya juga tentang dua keputusan, dua pilihan. Terdapat dua options yang berbeza. Ini menurut doktor ya. Doktor kata berkemungkinan kalau let's say ya, saya memilih pilihan pertama yang doktor beri. Kalau let's say saya ingin teruskan untuk menjalani operasi pembedahan membuang tumor di lutut kanan saya, kata doktor, ia tidak menjamin bahawa kesakitan saya akan pulih sepenuhnya. Alright, that means macam no point lah gitu guys. No point dah lah. Kalau let's say dah buang pun, tumor saya dah tak ada pun kat lutut kanan saya, kaki saya masih ada, tapi kaki apa kesakitan tetap akan ada pada masa-masa akan datang. Alright, so pilihan yang kedua pula doktor cakap, seeloknya kalau betul-betul saya nak kesakitan tu tak ada, doktor insyaAllah dia punya jaminan tu ada di situ, saya harus menjalani operasi pembedahan kaki kanan saya. That means kaki kanan saya harus dipotong. Saya harus kehilangan kaki kanan saya. Itu insyaAllah kesakitan tu tidak akan ada lagi pada masa-masa akan datang. Alright? So, bohonglah kalau saya cakap saya langsung tak rasa sedih, saya langsung tak rasa down atau langsung tak meneteskan air mata. Ada. Pasti ada. Semasa di hospital tu, after doktor menjelaskan tu aja saya dah tak boleh mengawal emosi saya. Saya terus meneteskan air mata, ayah saya jadi saksi. Dan saya terus kesan air mata, si doktor tu pun nampak. Sebab tau guys, tak orang tak kita kan. Bila mendengarkan keputusan sebegini, terdapat dua option yang berbeza. That's why doktor menyarankan saya untuk pergi menjalani sesi MRI scan. Sebab sesi MRI scan tu mereka nak tahu adakah ianya ada kaitan dengan urat saraf bahagian spine saya. Mungkin ia terhimpit ke apa yang mengakibatkan kaki kanan saya sakit. So, after dapat tahu tu, nanti lepas tu doktor akan memberitahu saya lah pilihan-pilihan tersebut. See how, okay? Atau mungkin manalah tahu kalau ada satu keajaiban yang Allah SWT nak beri, manalah tahu mungkin ada pilihan yang lain dan sebagainya. Akan tetapi ya guys, saya cakap terus terang di sini, kalau let's say antara between these both of options, terus terang saya cakap saya akan pilih pilihan yang kedua, yang ini untuk kehilangan kaki kanan saya. Tak apalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada saya terpaksa dan harus menanggung penderitaan kesakitan tu lagi pada masa-masa akan datang, I think it's much better untuk menjalani operasi pembedahan kaki kanan saya, kehilangan kaki kanan saya, goodbye tu kaki kanan saya. Akan tetapi kaki apa tu kesakitan di kaki kanan saya dah tak ada lagi. Daripada kehilangan tumor tu tak ada, tetapi kaki kanan saya ada tapi sakit tu masih akan ada dan muncul pada masa akan datang. Pun tak guna juga kan. No point. Macam 2-3 kali kerja. So it's much better saya kehilangan kaki kanan saya. Dan saya menganggap ini satu fasa kehidupan baru saya. That's why sebelum langkah ke bulan September ni, saya betul-betul nak ceriakan diri saya, nak terus menggembirakan diri dan hati saya, nak kuatkan hati dan semangat saya. Walaupun saya tahu memang tak mudah. Memang tak mudah. So mentally, physically, internal saya, saya kena betul-betul kuat dan happy. Itu je saya nak fokus. And I don't care whatever people want to say, want to talk,
think negatif ke apa, whatever, silakan. Saya dah tak mahu ambil pot lagi, seriously. Saya kena fokus tetap pada diri hati saya sendiri. Even my lovely parents pun sedih apabila saya menjelaskan kepada mereka. Macam ayah saya, Sasa dah tahulah, dia dah dengar. Tapi mama saya, bila saya beritahu kepada mama saya baru-baru ni, sedih. Ayah saya pun sedih. Saya pun susah juga. Tapi apa boleh buatkan, guys? Dan takdir nasib saya. Jika tak itu ketentuan dia, tak itulah yang tertulis di lus mahfuznya. Saya harus reda sebab saya hanya hamba dia sangat kerdil, sangat hina-dina. Saya masih nak tersenyum, guys. Saya masih nak terus dengan diri saya, kejujuran diri hati saya, nak menggembirakan diri saya. Saya katakan awal tadi di sini. Sebab itu hak saya, perjalanan hidup saya, takdir saya, perjuangan hidup saya. So no matter what, insyaAllah saya reda dan apa yang terbaik itu yang saya akan jalani. So di sini saya mengharapkan kepada anda semua, sesiapa jua yang sudi untuk mendoakan saya yang terbaik. Terima kasih banyak, guys. From the bottom of my heart, I would like to say a million thanks to all of you. Teruskan doa ke saya. Semoga saya terus cekal, tabah, positif, bersemangat. Yep. Itu yang perlu, itu yang penting sebenarnya. Dan saya juga turut mendoakan yang terbaik untuk anda. Barakallahu fiik untuk anda semua. Okay, semoga anda sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan barakah Allah. Sekali lagi, saya mengucapkan dengan seikhlas hati jutaan terima kasih, guys. Barakallahu fikum. Dan nanti di akhir video ni, selepas video ni berakhir, insyaAllah saya akan turut menyelitkan beberapa gambar semasa saya berada di NUH baru-baru ini. Di luar hospital NUH, saya sempat minta tolong ayah saya untuk mengambilkan gambar. Dan juga saya sempat berselfie, iaitu iswah foto semasa sebelum nak masuk ke bin X-ray. Alright, so saya ada pakai kostum yang dihaskan. Pakai yang dihaskan untuk nak pergi ke X-ray, sesi X-ray. So yang insyaAllah saya akan masukkan. So itu sajalah. And insyaAllah, any updates, I will gonna share to all of you. Doakan yang terbaik ya buat saya. Semoga sesi pembedahan, bila dah tiba sampai untuk sesi pembedahan gigi operasi tu nanti, semoga sekalinya berjalan dengan lancar. Semoga segala urusan dipermudahkan. Semoga selamat. InsyaAllah, once saya dah betul-betul, sekiranya Allah SWT masih sudi memanjangkan usia saya, memberikan kesempatan, of course, for sure, saya akan update. Macam mana lambat pun, InsyaAllah, anda akan dapat bertemu saya di ruang wadah sobat ini. Anda akan dapat mengetahui perkembangan terkini saya. Alright, guys? Alright, Dali? Cantik. Okay, that's all for now. Thanks a lot. Take care. And have a great day. Bye. I've been trying in vain to hold on. No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard.